Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Paros Channel, yang pada video ini membahas tentang fungsi dan prinsip kerja Giratory Crusher Mining Process Part 2. Untuk pembahasan crusher ini terdiri dari beberapa video sesuai dengan masing-masing jenis crusher, dan kami buat dalam durasi yang tidak terlalu panjang. Karena antara video sebelumnya dan video berikutnya saling berkaitan, maka kami sarankan untuk subscribe dan menekan tombol lonceng, agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan secara garis besar tentang Giratory Crusher dan aplikasinya di dalam proses penambangan. Giratory Crusher. Giratory Crusher adalah salah satu jenis penghancur material tambang yang prinsip kerjanya mirip seperti jaw crusher, namun media penghancurnya berbentuk melingkar yang di bagian dalamnya ada cone panjang dan gap bagian bawah menyempit. Giratory Crusher pilihan yang sangat baik untuk penghancur primer atau utama, karena dapat menangani material yang sangat keras dan abrasif. Giratory Crusher sangat ideal untuk penghancur material kering hingga sedikit lembab, tetapi tidak cocok untuk material yang lengket. Giratory adalah penghancur kompresi terutama digunakan untuk penambangan berat, dan material yang digali dalam aplikasi penambangan terbuka dengan tonase yang sangat tinggi. Prinsip kerja Giratory Crusher. Mekanisme kerja Giratory Crusher didasarkan pada tekanan mekanis antara cone yang bergerak memutar secara eksentrik, dengan shell liner melingkar yang bagian bawahnya menyempit sebagai jalan keluarnya material. Material yang diumpankan langsung dari dump truck tanpa apron feeder, dengan ukuran maksimum 1500 mm, dan material produk dengan ukuran maksimum 300 mm. Kapasitas Giratory Crusher bisa mencapai lebih dari 12.000 ton per jam, dengan motor power terpasang 1.200 kW. Material umpan langsung dari dump truck tanpa adanya apron feeder, dan ukuran material disesuaikan dengan celah lubang kanan-kiri lengan laba-laba di bagian atas crusher. Hal ini juga tergantung dari desain dan kapasitas crusher. Ini adalah contoh video dumping material limestone dari dump truck ke Giratory Crusher. Dan ini contoh video dumping material biji besi ke Giratory Crusher, dari arah dua sisi kanan dan kiri secara bergantian.
Radio mengatasi bongkahan material yang membuat blocking di giratory crusher, menggunakan alat pengait yang digerakkan dari atas crusher.